Sudah sesuai bahasa Islamiah. Ini saudara Nabi lah, mana saudara susu. Masruh saudara susu. Seorang lagi Abu Salamah saudara susu. Tapi Abu Salamah ni menyusu kerja pada Nabi. Lepas Nabi, Abu Salamah ni lah yang pergi menyusu dekat Suwaibah Islamiah. Jadi mana-mana kanak-kanak yang menyusu selepas daripada dia atau sebelum daripada dia menjadi saudara susu Nabi. Ini saudara susu kan. Lepas pada Abu Salamah meninggal, akhirnya Nabi pergi ziarah. Nabi kata dekat Ummu Salamah, mau tak mau aku ajak satu doa. Baik tak baik Abu Salamah? Nabi tanya. Ummu Salamah kata, baik ya Rasulullah, tak ada orang yang baik macam dia. Payah nak cari, tak ada habis pada dia lagi. Nabi kata, mau tak aku nak ajak dekat kamu satu doa, yang mana kalau kamu baca doa ni, Allah akan ganti suami yang lebih baik daripada suami dulu. Ada lagi ke hak baik pada suami tu? Nabi kata, balik baca tengok dulu. Habis-habis baca tu, habis hadah semua masuk minang. Baik sungguh. Siapa tak nak lawan Rasulullah? Semua hanyak ni. Tapi saya tak mau bagi doa tu. Bukan lagi tu baca doa tu pula. Rumah pasang tiga kita. Kita ada orang tak boleh kan? Ya? Buat. Bisa lihat begini tu. Misuai bahasa Lamiah ni berumur ni. Kan? Sebab Hamzah pun anak susu dia tak? Dia dalam ni sebut. Dia Hamzah dengan Nabi umur. Umur lari lah. Tak jauh. Tak jauh kan? Dan Hamzah dengan Nabi ni lari setahun dua. Dia macam dengan Abbas. Abbas pun setahun dua. Ada lari pun kata-kata bahasa kita 3-4 tahun. Jagatnya nampak makan sebab mereka adik Abdullah. Dan Abdul Talib tua dah. Dia bini muda dah. Tu yang pokok makan bersebaya. Dan Hamzah ni kan pernah budi dengan Rasulullah. Dia besar, dia tak kisah. Dia seorang yang berketerampilan, orang segak, orang yang disegani. Lagi pula pendekar hebat. Dia pemburu. Dia aja nak buru, dia tak nak ambil budi. Nabi sampai berkata anak nakal, hang abang kata jadi Nabi, dia sengak. Dia tak kata apa. Akhirnya sekali bila daripada cerita Abu Jahai berkira nak buat tu, dia turun-turun rumah pipi-pipi, dia tampang terlentang Abu Jahai. Kalau hang nak tahu aku masuk Islam lah. Apakah balik pergi kat anak mereka ada Hamzah. Baik dia orang PDB, dia antara kalau dalam peperangan, pertempuran, panggil perang tanding. Dalam perang-perangan Islam dulu ni, dia contoh Bak Sirah ni, tak tahu. Dalam perang tanding. Semua lepak kantak dulu. Contoh kita kata sebelum berlaku peperangan secara besar-besaran, pihak musuh dengan pihak Islam ni akan, woi, hampa benda pihak musuh, siapa jago besar hampa, waklak main seorang, kita fight one by one dulu. Daripada golongan pemuda dengan pemuda sampai apa lagi. Selalunya wakil Islam ni Zubair bin Awam, Sayyidina Ali. Ni wakil Islam. Tak ada lah tumbang lah. Kalau main hak veteran sikit lapis Nabi ni, Sayyidina Hamzah sebagai tampil. Kadang-kadang hak Islam tak main hak muda. Hak geng-geng Quraish main hak tu. Bukan dah lapis aku. Kenyak budak-budak main hak lapis aku. Contoh penyak ni Syirah. Ada perang tanding lawan dulu Sunnah Hamzah. Hamzah dengan Nabi ni lari tak ada. Dia kurang sebayak lah lari lah setiap dua gitu ya. Dia ibu susu bagi ni juga, bagi Sayyidina Hamzah. Dia sebut ni. Dan telah menyusu ia, ia Suwaibah dahulu, yakni sebelum daripada Nabi, akan pak saudara Nabi iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang menolong ia Hamzah tu akan agama Nabi pada masa hidupnya. Dan adalah ia tua daripada Nabi 2 tahun. Hamzah 2 tahun. Abbas pun lebih kurang tu je. Abbas ni dan Hamzah ni lebih kurang. Hamzah nikah bini dia dengan bini Ibnu Abbas, dua beradik. Dia panggil apa nama, Lubabah Kubra.
Babah Sugra menikah dengan Walid bin Mughirah. Dapat anak buah nama Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid dengan Ibnu Abbas buku. Lepas tu Nabi menikah dengan Maimunah bintu Haris, adik pada Lubabah Sugra. Adik kak pada tu menikah dengan Syedina Hamzah. Hak adik seorang lagi pada tu menikah dengan Ja'far bin Abi Talib. Bila mati isteri dia tu menikah dengan Syedina Abu Bakar. Cerita itu jadian yang tak banyak kan ingat. Lepas dapat lima beradik dia baru ingat rentetan yang tak sahabat begitu dekat dia pada dia tahu. Suami ni engkau so. Saya di syuhada Sinan dan Sinan Hamzah. Kekuatan Hamzah ni ulama panggil 1000 para jurid. Kekuatan dia 1000 sahabat-sahabat yang mendapat gelaran 1000 Jibir bin Awam, Sayyidina Ali, Khalid Al-Walid, semua tu seorang ni pun musuh 1000. Sebab tu dalam peperangan suatu Amr bin As, Khalid Al-Walid pergi perang sampai ke Baitul Maqdis. Perang tentera tu tak cukup, tentera Islam pada masa tu sekitar dalam lebih kurang 30,000. Berdepan kata sebagian ulama 17,000, nak berdepan dengan tentera Rum 200,000 lebih. Minta bantuan 4,000 para jurid, sering ulama tak 4 orang sahaja. Lari Rum lengkap, trisai semua lengkap, sedangkan Islam hanya sekadar 20,000 sahaja melawan. Sebelum tu ada nine lah pas semua pang dulu ya, lari pergi situ. Lepas dah tak boleh nak buat apa dah, keberundingan sebentar panjang kat lah antara Amr bin As, Khalid Al-Walid pas semua kan. Sebelum kedatangan Syedina Umar, sebentar panjang lepas sepakat menyerah Kota Baitul Maqdis kepada pemerintah tertinggi Islam. Yang Syedina Umar pergi dengan kadam dia tu naik keldai sikok pergi Madinah kota tu, naik keldai sikok pergi dia kecil mai daripada ni. Saya nomak buat janjian mula-mula nak serah kota Baitul Maqdis kunci tu, sebab nak tengok ketua pemerintah Islam Umar ni terang lah. Semua pekat bayang kalau kedatangan dia orang hebat dengan pakaian yang hebat. Bayang Sayyidina Umar ni dengan bayangan yang luar biasa. Sayyidina Umar main daripada Madinah dengan dibantu oleh seorang sahaja. Kadang tu pun awal tu dia tak mau, dia mau seorang ni. Dia biarlah aku pergi seorang sudah, bawa keluar uang kerajaan untuk sarah orang lain lagi, aku seorang dah cukup. Cukup dengan Allah memelihara kami betul. Dia kata wahai Sayyidina Umar, keyakinan kamu, tapi kami sebagai orang bawah kami bimbang apa yang berlaku kepada Amirul Mukminin. Maka dia kata tak apa, takkan nak bagi bantu aku seorang sudah kadang. Tapi dia bincang dengan kadang tu, dia kata hang, aku bagi syarat ke hang, kau mana hang nak setuju. Kita gilak-gilak naik ni lah kadang ni, mau kita naik dua-dua mampus kadang ni. Nak buat lagu mana? Ha, mula-mula aku naik, kata Sayyidina Umar. Lama mana Sayyidina Umar duduk atas tu? So kadar khatam surah Yasin. Surah Yasin je? Yasin macam tertil kan. Agak macam kita ya sebab kalau kalau kita naik di atas baca seteluwi kan, kalau kita duduk bawah Yasin dia berah ada semua yang pula lagu panjang macam kalau kita duduk atas ya si
Tuh, kalau kita ada teo. Dia kaki, dia makras dia. Ya, mak macam Yasin. Habis dia macam Yasin, dia turun. Hamba dia nak teh. Jalan, habis Yasin, turun hamba dia jalan berdua. Bagi pun, bagi keledai tu rehat. Di jalan habis pada Yasin pula. Sino mak ni pula. Lagu tu lah gila bahari-hari sampailah hampir di kota Baitul Maqdis. Kalau sampai tu ada perkemahan Khalid Al-Walid, perkemahan Amr bin As. Disambutlah oleh para sahabat. Semua isu nak masuk. Dia mengadak dia pula. Tak apa. Masa nak pergi tu Amr bin As bagi cadangan. Kata wahai Amirul Mukminin, biarlah kami para jurid mengiringi tuan untuk masuk berjumpa dengan pemerintah tertinggi Rom. Kenapa ada tak payah? Kan? Ayah, aku masuk seorang sudah. Kami dah main dua daripada jauh, main dekat, hang nak main dekat. Kan? Tak, dia kata pasal kalau kami masuk, menambahkan goh kita dan kemuliaan kita Islam. Kalau mak boleh, nahnu ma'izzubil Islam. Boleh, kita mulia dengan sebab Islam. Bukan Islam mulia dengan sebab kita. Kalau orang lain yang syur dekat aku, kutibai dah ni kata kata mak. Pasal hang yang Amr bin Ah. Sekali lagi hang minta kutibai semua hang. Sangat Amr bin Ah. Dia tahu mak masuk, masuk dalam keadaan kaki berdarah. Baju tak best kampung. Raja Rom Parsi tengok kalau lagu ni sikap pemerintah Islam sampai kemat kita tak pernah. Tapi tak kait tu lah. Dari belakang. Hebat dia tahu mak. Rom Parsi. Hebat. Sayyidina Hamzah ni lah yang zaman Sayyidina Umar masuk Islam sehari lepas Sayyidina Hamzah. Masa Sayyidina Umar nak masuk Islam tu, sahabat kata Umar main rumah Rasulullah. Hamzah cabut pedang kata, biarlah aku yang mengadap. Dalam Islam masa tu, orang yang setanding dengan Sayyidina Umar Hamzah seorang. Orang ni tak ni dengar Umar main lepas kuat ni. Umar, ui, siapa dalam tu pun tak setanding lah. Dia kata, biar. Kalau tak ada siapa aku sendiri nak mengadap atas surah Rasulullah lagi lah. Tapi nak kata sahabat lain, orang lain tak mampu nak hadap sama mak. Hamzah kata biar darah sama darah lagi. Hamzah seorang lah. Orang lain tak akan cekak. Sebab tu Zainal Umar zaman sahabat Nabi ni yang akan cekak dengan dia dorang lah. Orang lain tak boleh. Zainal Ali serot. Walaupun Zainal Ali ni segagah-gagah lah. Zainal Umar dia tak ada. Dia akur dengan Sayyidina Umar. Dua orang sahaja pada zaman ni, iaitu Sayyidina Hamzah, yang kedua Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi Haklim tak apa, semua orang Sayyidina Umar ni pun tak mampu. Sebab tu Sayyidina Umar naik atas mimbar umum sebagai menjadi khalifah. Siapa yang mengkit bagi wani dekat dia? Salman Al-Farisi. Orang ni tak orang ni Sayyidina Umar kata, inni wulitul khilafah walakin lastu khairan minkum. Aku ini diberat oleh Allah untuk menjadi seorang pemerintah, bukanlah aku yang terbaik di kalangan kamu. Fa in kana aswabu fa a'inuni. Kalau aku ini memerintah betul lurus sebagaimana garisan Allah dan Rasul, marilah bantu aku bersama. Fa in a'wajtu fa qawwimuni. Kalau aku menyimpang daripada jalan Allah dan Rasul, tolong perbetul aku, kata Sinar. Dia kata-kata lagu tu, Salman Farisi dalam haji, mangkit tu, setak pedang kan. Ya Umar, cokoh tu. Uqawwi muka bisayfi. Aku nak berbetul hang, aku tak betul dengan mulut, aku betul dengan pedang tu. Ya. Siapa orang ni tu? Salman Farisi seorang kan? Orang ni semua siap. Salman Farisi. Dia tua. Dia tua pada Rasulullah berseratus tahun. Banyak. Dia tua. Zaman Parisi ni dia mati sebagai ulama kata umur 100 setengah. Sebagai ulama kata 200 setengah umur ni. 20 agama lebih dia masuk. So dia jumpa Islam. Kata kamu masuk Islam hanya air mata, aku masuk Islam mengalir darah. So tak panjang zaman Parisi. Sejarah zaman Parisi ni sekarang.
Dia seorang yang berani tengok Sina Umar. Sentak pedang ni. Kau hibuka bisaiki wala bi kalami ya Umar. Aku kalau hang buat tak kena, aku tak cakap, aku tetap tu. Tak sahabat. Orang lain tak boleh. Sayyidina Hamzah seorang ni. Sayyidina Umar dengar-dengar lagu tu, dia kata apa? Alhamdulillah. Ja'ala ummata Muhammadin man yuqawimuni bi sayfihi. Tiga kali dia cakap. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tawaduk. Kita nak jadi PM cakap lu tu. Dah kulastin ham. Isu ham tahu eh. Itu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah pun menyusul juga dekat Suwaibah Islamiyah. Tapi Sayyidina Hamzah ni tak lama lah, umur tak panjang sangat. Dia meninggal tahun dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud tahun ketiga. Tahun ketiga maksud kata umur Rasulullah dah 50. Dah 50 apa? 50 berbagi 7 tahun lagi 56. Dan Rasulullah 56, Abu Sayyidina Hamzah 58. Ini adalah usia 58 lah. Perang Uhud tahun ketiga kan. Bagi 7 tahun, 7 tahun cukup 53 dah. Rasulullah 56, Hamzah 58. Hamzah ni pakat dengan Rasulullah, ambil anak angkat seorang satu. Tengok Abu Talib. Abu Talib ni susah lah dia mati. Dia susah. Anak-anak dia banyak orang. Ambil seorang satu buat anak angkat. Rasulullah ambil Sayyidina Ali. Sayyidina Hamzah ambil Ja'far. Ja'far bin Abi Talib yang digelar dengan Ja'far At-Tayyab. Yang mati dalam perang Mu'tah. Kena kerat dua-dua tangan kan. Perang Mu'tah kan. Jordan lah. Mu'tah. Cerita sejarah. Allah ganti dengan sayap. Dan Hamzah duduk dalam syurga teriak ni. Dia kat tanya teriak pasal apa Hamzah? Tak ada apa lagi dalam syurga ni. Ada semua, kata Hamzah, satu je tak ada. Apa dia tak ada? Rasulullah. Mati lah, Allah bagi balik Hamzah ni. Main Madinah. Balik syurga dah. Tak mau ingat lagi. Tak angkat. Pada Nabi 2 tahun digelarkan dia pada ketika hidupnya dengan Asadullah wa Asadur Rasul, singa Allah dan singa Rasul. Dan digelarkan dia kemudian daripada wafatnya dengan Sayyidul Syuhada, ketua sekali lah. Orang mati syahid, seluruh orang yang mati syahid baik di zaman tu, sebelum tu ataupun sehingga hari kiamat, Sayyidina Hamzah lah sebagai ketua. Kerana waktu ia pada perang Uhud, dikuburkan dia di sana jua. Jadi dihancurlah, dikerat badan dia di 70. Lepas-lepas nak ambil Nabi tak boleh. Sahabat buat lari masuk bukit. Akhirnya lepas patah balik, jumpa semua 70 orang sahabat Nabi lepas cincang. Termasuk Sayyidina Hamzah. Jumpa Allah dada dia tu. Dan Hamzah dibunuh oleh apa nama? Wahsy. Wahsy ni pun masuk Islam. Terpetah Mekah dia masuk Islam. Dia ni tugas dia Hindun bagi. Dia salah seorang pembilah yang pandai menguntarkan ni. Dia tugas dia tak ada lain. Dalam perang kan jangan kecoh orang lain. Hindun kata, tanah aku bagi, merdeka aku bagi, duit aku bagi. Syarat yang aku mahu Hamzah. Sebab Hamzah bunuh Pak. Pak Hindun. Hindun bin Utbah. Utbah tu lawan Nabi dia Quraisy. Kan lagi pula dia musyrikin dalam perang Badar. Dia mati dalam perang Badar. Mati perang tanding dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah tetap. Dia jaguh tak sengah dah daripada puak-puak musyrikin. Tapi Jermat dengan Hamzah terbelah dua. Hindun Taram tu tak ada latih setahun. Latih-latih ambil orang yang paling pakar mengotak pemak. Tumpah Wahsy ni.
diupah wasi tu bagi merdeka lah, bagi tanah lah. Hang bunuh hang pi. Tak ada ya. Dia ada im dia kata memang payah nak ambil Hamzah. Waktu dia tertak tu mungkin itu satu peluang lah. Waktu dia dah sampai dia lontak sebelah tu. Waktu saya tahu dia tertak tu sampai lebih ni masuk ke hati. Tung. Jatuh-jatuh tu dia tuang tu. Dia tak tunggu dah medan aku. Jatuh yang ajar dah. Dia tak aku perkelok-kelok terus. Yang tahu cerita tu pasal dia masuk Islam tu. Dia cerita sendiri. Nabi kata, kita jangan Nabi bila dia masuk Islam. Nabi kata, siapa ni? Saya ni Wahsy. Wahsy. Saya lah yang bunuh Sayyidina Hamzah. Nabi kata, jangan cerita. Dia cakap dia, cerita. Alhamdulillah jatuh tu, saya tugas saya habis. Saya tak tahu lah, lepas tu jadi. Bapak-bapak masyarakat lain ni, yang cincang. Hamzah ni Nabi kena pasal. Ibu Jari dari tak dalam. Pasal habis perang Uhud ni, Nabi kata, kumpul balik jenazah sahabat kita. Pun tak tahu ni siapa dia, ni siapa dia, ni siapa dia, ni siapa dia. Cek ni tak ada siapa orang satu. Tak pernah satu tak tahu. Jadi tang mana mati tang tu buat liang. Dulu bukan sekali ni lah. Zaman Salahuddin Ayyub boleh berhimpun balik pergi buat satu tempat makam. Pasal kena boh. Uhud tu kena boh tu. Jadi nampak macam waktu lampau Uhud lagi. Para sahabat tak terjejas duduk darah-darah. Jasad ni pun tak dimakan, tak dimamah pun. Jasad para syuhada. Dia himpun pergi situ. Masa Wahsy dia cerita, habis dia cerita semua. Nabi kata kat dia, tak apa demi apa agama aku maafkan kesalahan kamu sebab aku satu kamu ke Islam. Cuma satu saja aku nak minta kat kamu Wahsy. Apa dia? Aku Nabi kata dah, tiap-tiap kali saya bercakap, jangan duduk depan. Minta tu ya? Duduk belakang pasal bila aku tengok hang, aku teringat kat Hamzah. Aku takut hati tu terhentak. Wahsy kita tak mau. Bila aku duduk belakang yang terhentak hati Nabi tak bawa syurga. Dia kata aku pun orang lah Hamzah ni. Dia Nabi sayang sangat Hamzah. Dan syahid Sayyidina Hamzah maklum keduanya pada tempatnya. Yalah, dan kau dikuburkan dia di sana juga. Dan didengar orang akan suara menangis Nabi dengan kematian pak saudaranya dan saudara susunya. Beberapa malam bermula kisah perang Uhud dan syahid Sayyidina Hamzah maklum keduanya. Nabi teriak banyak malam ni. Hamzah ni empat dia dah Rasulullah. Bila tu dia akan kisah sangat. Bukan kisah apa benda. Dia ada kira timbu dia. Kekeh Abu Lahab, Abu Jahai tu buat lebih kurang tu. Dia patah-patah balik pipi rumah panggil-panggil dia tam-tam tu ni. Hamzah ni pemdeka. Kekuatan dia kuat. Dia sepak sekali Abu Jahai terlentang. Tak hang nak tahu aku ikut Muhammad. Hang nak buat apa? Sengak pula. Mungkin nak lawan dia tak makan cekok ni dah. Jadi lah kan bola dah. Kita kalau aku mungkin lawan tak makan cekok budak ni kuat daripada aku. Sengak ke tu. Tabuh sudah lah terletak. Nah, Hamzah ni kuat. Ulama kata kekuatan dia dia mampu memanah sejauh mata memandang. Kita tengok tu kan dok tapi nampak jauh dah. Wapas nak pernah. Kita nak tahu kekuatan kita tak tahu kan. Tak nak pernah. Tengok lagu tu lah. Contoh tu pernah lah. Pernah-pernah pi pak jengkai. Cish. Ni dia kom dia kata mana hang kekuatan. Kena Hamzah. Sejuk mata pandang. Dia pedang dia pun. Sahabat lekeh-lekeh tak boleh pegang. Kan? Dia Sayyidina Umar. Lubay bin Awam. Ini benda macam Imam Syafi'i lah. Ulama cerita. Sejarah. Kekuatan Imam Syafi'i, pedang Imam Syafi'i turun perang. Orang lain kena pegang 4 orang. Imam Syafi'i perang tak? Ha? Imam Syafi'i berlaku dalam perang. Kalau ni lumayah kan, tak ada zaman tu kan. Pedang Imam Syafi'i 4 orang. Macam mana Imam Syafi'i mampu? Pegang sebelah. Lama tu. Bukan sembang, saya tak tahu. Pegang ni lah.
pedang itu pernah agak apa kan? Yang cuma ada di pegang ayun, cuma ada manipulasi pedang tu dah kekuatan tu. Jadi cerita Abak Sina Hamzah dengan pedang-pedang dah weh. Cerita seorang-seorang sahabat juga. Nabi ni banyak-banyak. Dia tengok dalam bila memang sedap bab sahabat ni hayatul sahabah. Hayatul sahabah tu dia ambil tokoh-tokoh sahabat besar-besar. Dalam sunan-sunan sitah ni dalam bab manaqib, kan manaqib sahabat besar-besar. Oh dalam syarah tu cerita tentang guna ngaji sunan sitah. Kan manaqib al-absar dan Bukhari. Manaqib sahabat-sahabat 10 yang besar, manaqib sahabat-sahabat yang ternama ni. Dalam matan dia cerita sedap lah. Tengoklah syarah dia. Ibn Hajar syarah, Badruddin Aini syarahan, Imam Nawawi syarah. Oh, cukup sedap. Tengoklah mana tengok syarah. Aujazul Masal apa? Apa nama? Kanzul Mutawari, Fathul Bari, Faidul Bari, Umdatul Qari, Irsyadus Sari. Syarah-syarah Bukhari sok-sok. Beli ya. Ri kena beli ya. Tengoklah tu manaqib dia sedap manaqib ni kena tengok syarah ni. Banyak hayatul sahabah. Syekh Yusuf Kandahlawi pada Maulana Zakaria Kandahlawi pada banyak ulama-ulama hak sebelum tu hayatul sahabah. Jami' Karamah Sahabah pada ni Sayyidina Hamzah pun anak susu Suwaibah Islamiyah ni perempuan yang kedua yang menyusukan Nabi kita ni. Yang kedua. Nasruh ni hati ada cerita dalam ni bukan. Hai tadi cerita bukan Zuhaibah. Hai kata Sayyidina Abu Bakar di ziarah tu. Ummu Aiman. Mutanya Ummu Aiman. Hai Ummu Aiman teriak tu. Nah Sayyidina Abu Bakar di ziarah. Nabi rajin lalu-lalu singgah rumah Ummu Aiman. Dia teriak siapa? Dan Ummu Aiman ni hamba Abdullah kan. Tolonglah ibu bagi Nabi kita lah. Sebab bila Aminah Wati pun Umar Aiman ni lah yang besar jaga Nabi. Bila Rasulullah wafat ni dia teriak tu. Dan bumi sudah tidak ada keberkatan bila wahyu Allah sudah tidak turun ke atas muka bumi. Umar Aiman Suhaibah Islamiyah ni dia mati sebelum Nabi. Nabi Sarah dia ni sampailah zaman Ta'un ni mati. Disuah pun Nabi Sarah Batah Mekah dia ditanya anak Ummu Aiman Masruh itu kata mati lah. Jadi Ummu Aiman ni Suhaibah ni mati atas agama kaum dia. Oh tak ada Islam kata sebahagian ulama. Waqila aslamat sebahagian Islam kata sebahagian Islam silah. Dia mati tu selepas Nabi diangkat jadi Rasul. Dan ni dia ada khilaf.
وقيل أسلمت أثبتت الخلاء هذا خلاف kerajaan ulama kata ada dah masuk surga ulama kata tak ada tapi zaman jahil juga tapi kok pernah Suhaibah ni selamat lah. Nabi diutus kata sebahagian dan masuk Islam lepas utusan Nabi kemudian dia mati dia khilah di kalangan para hafiz hadis kata khilah cokir-cokiran ulama ratus-ratus ribu hadis ni kata lah dia khilah alami Suhaibah aslami habis tu itu perempuan yang kedua yang menyusu Nabi semua 10 kemudian menyusu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula oleh seorang perempuan yang muda iaitu Halimatus Sa'diyah Halimah daripada kabilah Sa'ad isteri bagi Haris bin Abdul Uzza yang adalah ia daripada kabilah Sa'ad bin Bakar iaitu tok yang ke-9 bagi Halimah Sa'ad itu tok yang ke-9 kabilah Sa'ad sebab tu dia gelak Sa'diyah kan nama dia Sa'diyah dia kata orang Melayu Sa'diyah kan mana apa tu Halimah tu Sa'diyah Sa'ad tu tuan dia oi tak apa lah nak abang asal kan Sa'diyah bagilah nama orang yang berbahagia kan semua Arab-Arab tu gitu kan Halimah tu Sa'diyah sebab so, Aslamiyah ni dia ada nak nama masruh tu salah sikit cerita tak ada yang tak ni ada yang cerita masa dia masuk Abu Jahal Abu Lahab minta amal tu dia pun nak masuk jumpa Nabi ni dia takut Aminah kata pergilah tu budak duduk bawah tu pergilah tengok tak berani masuk kesuak sikit masuklah takut drun takut lama-lama masuk dekat. Dia kata elok-elok pegang Nabi buka mata. Dia kata aku terasa cengkoh dalam perut. Angkat Rasulullah bagi mam. Mam lah belah kanan tu. Isak. Habis dia isak tu angkat alih belah kiri. Suara Nabi tak isak. Yang mak Nabi duduk musuh tadi Nabi isak. Kiri kanan hari sebelum tu. Tapi matang Suhaibah Aslamiyah tu tak isak. Suhaibah tu ada Suhaibah. Suhaibah tu. Cerita masruh. Masruh tu ada masruh. Suhaibah badan naik tu. Kan. Saya bagi Suhaibah. Saya bagi belah kiri tak mau. Ih. Suhaibah salam yang kata awak budak ni tak mau isap. Aminah kata ha ada anak dah. Ada. Ha takkan dia nak bolot mereka dulu. Rasulullah tu kecil pun tak balas. Dia ambil sebelah beda dia. Sebelah lagi pun untuk anak dia mesru. Takkan aku nak balas ke semua hak orang. Itu dia Rasulullah. Oh beranak tak balas doa lah. Tidak kita tak balas pun. Sambil isyak sebelah pegang. Tak main duduk kan. Petuk lagi dia tengok. Amboi. Sampai pak tengok kata. Amboi tak sebelah doa-doa lah. Ambil satu sudah lah. Rasulullah tak bolot. Daripada kecil tak bolot lah. Tunggu salih cerita. Pada tu lah tak ada upah hari main rombongan daripada kabilah Sa'ad. Dalam ni tak cerita banyak. Dia kena cerita banyak. Dia kena cerita sedap. Tapi jaluh tak jaluh kita cerita. Dan adalah segala mereka yang hendak mengumpah menyusu kanak-kanak iaitu tertegah mereka itu beri kanak-kanaknya kepada Halimah. Pasal apa? Kerana apa-apanya yang membawa kepada kurang air susunya. Dia orang susah. Dia kata Halimatus Sa'diyah. Kalau kata kita kata sifat yang ada kepada Suhaibah Aslamiyah iaitu sifat kehambaan dan lemah lembut dia dan orang yang penyayang. Suhaibah ni seorang yang perempuan yang penyayang sebab tu dia menyusu banyak banyak apa-apa menekan Nabi pun dia menyusu. Dan dia itu hafiyah ai mubalaghah fil ikram wal iltaf dia bersangatan yang kata Suhaibah Aslamiyah ni dan sikap dia ni perangai dia ni akhlak dia ni bersangatan pada memuliakan orang dan tersangat lemah lembut Suhaibah sikap dia orang yang sangat memuliakan orang dan juga sangat lemah lembut.
dari sikap perangai akhlak dia tu mengalir ke jasad peribadi Rasulullah. Dan Rasulullah sangat memuliakan. Lagi pula sangat lemah lembut dengan umat. Tak ada meh cerita. Lemah lembut sungguh Rasul. Badawi main nak tanya soalan cekak baju. Bukan main tanya lek tak. Badawi main tanya soalan kat Nabi cekak tak ke ni. Han tolong jawab soalan tak. Abang kata berak dekat ni awak. Semua cekak ni. Main nak tanya apa hak nak tahu cekak ni ke ni. Ni umat lompat mungkin ni tabuh. Ni buat tu. Kalau kita letak lah tutuh lagi kalau ni teruk aku ni cukup lah Allah. Dia punya iltah kasih sayang dah lah tanya-tanya soalan kasar beralih-beralih bagi bungkak Nabi kencin kan tu ya perlu saya nak omak lah sahabat ni pakat bangkit taram ikan dulu lah kata kalau buat dia sekali dia lari jauh dia lari Islam. Saya tak lah kuasa dia kata Rasulullah ni iltah tu main kat Rasulullah lah dia lah kalau dia tak minum kat suaibah pun Rasulullah dah memang ni kan. Tapi nak lah antara salah satu sifat akhlak kebaikan kemuliaan yang ada kepada suaibah Islamiyah tu kan main kat Rasulullah. Ha ni yang ketiga pula ni apa Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah ni orang susah. Anak ada dua orang. Susah. Lelaki dia pun pergi sekali dengan dia lah. Nama Haris bin Abdul Uzza. Dapat anak ada dua orang ni kau ni. Dah kecil seorang. Ada seorang ni boleh lah jalan tuntun tu. Ada seorang lagi kecil. Anak kecil duduk rebah. Ramai empat beranak. Ramai satu rombongan. Jadi setiap tahun ni kabilah Sa'ad ni daripada kaum dia ni dapat akan mai lah ke Mekah ni. Lepas ni orang ulu-ulu lah kita kata kan. Mai ke pekan-pekan ni cari nak ambil upah. Upah menyusu anak ha, orang kata ambil kontrak lah ni, kontrak menyusu. Jadi mana-mana orang yang ada di Mekah dan Arab ni dia tak macam kita. Arab ni upah menyusu bukan pergi menyusu di rumah kita. Buat balik pergi rumah dia bela 2-3 tahun. Hui kalau kita orang Melayu tobat tak bagi lah ni Arab dah ni upah menyusu ambil pergi ke dalam perjanjian. Kata hang menyusu 2 tahun aku bagi 2 ekor kambing. Lalu gitu lah lu kan muka ada ni nak bagi duit bukanlah guna sangat duit masa tu dia banyak benar. Jadi semua apa kat pi tak boleh Halimatu Sa'diyah ni pi serumah assalamualaikum ya ada hajat apa kami mai lebih dahulu muka ni tujuan hajat amin ni ada tak nak ambil upah menyusu budak-budak tuan rumah tanya siapa dia nak menyusu saya lah. Lagu kuih krim lagu hang dah lah susah. Cacat anak aku lagi susu tak cukup. Sedih keluar rumah. Lelaki dia kata tak ada rezeki kita lah rumah ni. Ini kita pergi kenyang rumah lain pula. Berapa biji rumah lah. Duk tanya semua orang tak mahu pasal harimah orang susah. Ha nak ambil bela anak kami pun mana hang pun susah. Lelaki nak jemur susu dah lah hang kuih. Harap ni kalau pedang kuih yang susu tak bina. Kan nak makan banyak pun. Tanda kata ada duit minyak ni badan sedap makan cukup ni keruih kerin mana hang pun susah nak bela anak aku boleh jadi cacat makan tak cukup. Jadi orang tolak lelaki dia kata ish hari ni kita celaka lah malang lah nasib kita ni pergi rumah siapa pun tak lepas ni dia kata kalau pergi rumah sebiji lagi kalau ada sebiji lagi hang lah masuk aku malu lah kau kan. Biar aku tunggu dengan budak-budak ni tahun ni tak apa. Ada mereka duduk menunggu empat beranak ni. Orang lain buka balik lah. Kan keluar main. Haa mah, kan pergi nak. Boleh tak pergi? Kami boleh dah ni. Balik dulu mana? Mereka main sekali. Mereka main sekali, main tu pula. Apa nama, banyak-banyak lah satu kumpulan. Ramai orang, misalnya saya kata ramai. Main pasang-pasang kan, main ambil. Boleh budak buat balik. Semua pakat boleh lah. Main seorang kata Halimah tak boleh lagi. Tak lagi. Tak try pergi rumah tu. Pergi dah. Dia habak lagu tu juga. Daripada bagi kat hang. Apa tu buat cacat anak aku.
Semua pakat tolak dia kata malang semua nasib kami ni. Kami pun nak tolong lagu mana, tak tahu dah kawan-kawan ni. Kami boleh dah kami balik dulu lah. Teriak lah. Tunggu dia dorang. Tu yang lagi dia kata dekat rumah. Kalau ada sebiji kita mana pun kata hang, ya aku tak mau masuk. Aku malu kat orang. Semua orang tolak tu tak. Duduk nengung tu orang nak tengok macam ni yang buat ni, main pada mana. Kami main ulu mukah ni. Kawan-kawan kami dekat balik habis dah, boleh budak mukah susu. Kami eh, tak boleh lagi. Tak pergi tengok rumah ni kak, berbual beli biji dah rumah, semua tolak. Macam terapi rumah ni. Eh segan lah. Malu lah kata ni. Dah tak apa-apa, Aminah ni cukup baik. Oh Aminah ni dengar juga nama. Tapi malu lah, takut mana tolak sekali lagi. Mana nak letak muka ni pun muka tak tahu nak buah tangan. Dia pergi terat apa insyaAllah. Bahasa kita lah, lepas tak lah insyaAllah tu. Tak tak. Pergi lah tak apa, tak apa. Alhamdulillah yang baik. Kalimah tanya lagi dah jam dah. Cuba pergi lah, aku ada rezeki. Tapi hang pergi juga aku duduk tahu. Aku malu kat orang. Ha tu yang Halimah masuk pergi lah. Santai abad Halimah ni. Orang tak mau bagi, dia susah. Dan musyulah ia akan Nabi dengan tiada upah yang seperti adatnya, serta anaknya Dhamrah bin Haris. Ha ni, dia pun sama juga. Kan, dia menyusu tu pun badan dia. Dia masa tu kurih. Dia masuk menyusu tu pun Nabi ambil sebelah ya. Halimah kata, tak menyusu sebelah lagi. Ha, ada anak kecil dah. Ada ha, takkan dia nak balas dua tu. Dia nak ambil satu, ya di situ dia tempat tahu kata betul. Darat dia ambil. Bila kawan tu kata tak apalah, pergi cuba rumah. Rumah Aminah. Dia pergi assalamualaikum, assalamualaikum. Aminah kata pergi tengok siapa dia mai. Masuk, ya ya ya, siapa dia ni? Saya ni Halimah. Daripada kabilah Sa'ad, mai daripada Ulu Mekah ni. Mai tujuan ni nak cari kukuk ada tak budak awak nak ambil upah susu ni. Siapa nak menyusu ni? Saya ha, mai masuk. Ish, takut dah nak masuk. Lah takut apa ni, saya duk ada ni Aminah kata. Masuk mai, masuk besok sikit. Lah nak takut apa, budak ya ni. Ada duk kata lelah lama masuk dekat. Tak apa tak apa, ambil budak tu musuh tu. Itu yang hari masa dia angkat tu. Allah bagi musuh ni badan dia naik terus. Kurih-kurih tadi ni badan nak. Ya ni merisi tu. Lepas pada tu dia tengok-tengok, oh ni budak ni, kita bukan malang sebenarnya, kita yang bertuah. Kalau boleh budak ni tadi kita balik lah. Muhammad ni tak boleh kita. Siapa kata betul? Siapa kata malang? Tuah lah tu orang tolak kita dulu. Nabi Yusuf nak jadi raja pun masuk penjara dulu. Sampai dia terkilah, pun tak cam dia. Sampai saya kelak-kelak boleh berjanjian dengan Aminah tu, tak jombang balik. Hang sama dia. Lah, moh lah ni. Oi, awak hang kau sihat. Budak ni abang ni, budak ni lah. Budak ni lah berkat ni. Tu yang dia jadi badan besar. Unta dia tu kaki duduk tu. Kaki tiga selena lah. Kawan-kawan bakat balik sampai hidup lah. Balik pergi. Nek unta tu jalan potong hak unta balik kemarin. Potong bok tu balik, potong tak ada nak babai tu. Sampai pok-pok ni kata pak Amir, siapa dia sangat ni potong kita laju ni. Selesai cerita. Siapa kata Halimah apa unta dia macam nak mampuih lah. Kawan tu kata hang tengok ekor unta. Unta kita ekor dia kalau hitam. Unta dia ni kalau ni nak perang ni. Mana ada orang unta nak mampu lagu tu lain pada Halimah ni. Dah unta dia tu jalan mengingkang lah. Ni apa laju kat ni. Tu dia papa kat kata apa. Lain pada budak hak dia ambil tu lah ni. Tu mula buka mata. Jadi cerita tak lebih Rasulullah lah. Cerita ni. Lah sekali tak ambil upah. Lebih dua kali kontrak lah. Habis 200 naik blok kat mak Nabi, teriak minta Nabi tambah lagi 200. Tak nak mak Nabi bagi lagi sekali. Oh mak batal. Kita kalau pelik lagu tu tak bagi.
Masa orang tua kita biar mati-mati sekali dengan aku. Kau orang Melayu tak payah kan. Tak. Itu je lah nak fikir balik. Hey, kalau aku tak bagi 2 tahun duduk mana? 2 tahun tak cerita. Bukan boleh duduk WhatsApp video kau tengok kau. Kan? Kita tinggal anak 2-3 hari pun kan. Telefon. Hey, hang video kau ambil mana? Aku nak tengok muka budak ni. Tak boleh pergi. Ya, lama-lama tambah anak. Dah lah. Kita ada 2 tahun pun ni putih hubungan. Sabak. Sambung lagi. Sambung lagi jadi 4 tahun. Balik main duduk dengan mak tak ada lama berapa hari. Mak pula macam. Allah. Dan Asyik nak minta upah. Lelah kali tak ada upah. Nak upah lah ke mana? Dalam syaitan. Dia akan datang. Diam ni. Apa penat. Mana ada Tuhan kita berhati hati dan pada tak kalah aku dan suami ku kita mandi dengan Allah habis sikit. Dan menyusulah ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiada upah yang seperti adatnya. Dia menyusu tu serta anaknya nama Dhamrah bin Haris. Jadi Halimah tu Sa'diyah Asyai perjanjian. Nama dia? Dhamrah. Dhamrah. Ini apa saja yang bunyi dari mana? Hasrah? Hasrah. Tengok dalam hak Arab ni cuba apa. Tomro. Eh jauh ni. Asin Zaita. Kata Rabbul Minal Qawmi Alladhina Lahum Aulad Sighar Min Ahli Makkah Fabiha Bi Faqriha wa abahu ikariha kulli zamanin sadiha li dhalik fa aqdha ba'ishuha ba'da al-mahal qabla al-ashiyah wa darra sadiha bidurrin dar susu dia kering masa tu. Ya betak semua mati ya nanti kita semua kan. Betul tentu lah, dia nak tengok harap tak ada lagi. Susu-susu dia kadang. Dia nak susu Nabi tu. Kering susu. Angkat tak Rasulullah ni, cang terus susu. Susah badan dia pun. Walin Kamin beranak sekok, dia dua. Orang dua dia tahun saja Halimah Sa'diyah jadi kaya. Orang pekat buka mata kata ni betul budak ni lah. Budak ni lah tak ada pasal lain lah. Budak ada musuh ni lah. Yang bapak Yahudi duk raja cari bunuh Nabi. Mereka belah mula-mula sekali tu masa dia omak apa dengan Halimah lah. Dia Halimah 4 tahun. Lepas tu murahik dua kali. Yang dia hantar balik tu 4 tahun tu. Ha? Yang malaikat ambil tu yang dia bawa balik. Lepas tu dah tuntak tu. Lepas tuntak tu. Dalam Isra' Mi'raj lagi. Dia 4 kali atau 5 kali. Jadi belah dada. Dhamrah. Dhamrah. Wasmuhu Dhamrah. 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 Waqila Abdullah. Maka ada maklata nama ada Abdullah bukan Dhamrah. Anak lelaki ni bukan nak umpan. Tak besar tu, dia sohat kecil tu kan. Pihak ni sama lah, tak ada tengok.
dan menyusulah ia akan Nabi dengan kadar upah. Allah alam. Saya nak ambil upah kan, sebab saya dengar kata Nabi anak yatim tadi. Pasal saya juga tidak kaya lah, saya aku buat musuh sudah. Aku mana kaya lah. Dan masa tu dia ada susah gila. Awal-awal nampak kata dia masuk-masuk pergi mana ayah dia. Hari mah tanya, ayah dia tak ada 2 bulan. Dan buruk pun tak ada. Cik, awal sehari mah. Tak apalah pak, saya tuduh musuh sudah. Mana orang dah minum, orang dah pergi. Yalah macam lah tengok. Aku nyupah balik ni. Sat saya tulis resit. Ha, kalau tak jadi kan. Tengok. Dah tak ada seal lah itu. Ayuh tak ada lah. Malah tu air saya tidur sudah. Orang hati tu hati. Memang juga tak apa-apa. InsyaAllah. Tak saya tidur. Tak ada hati. Wah, gini. Wah, lagu tu ni kaya. Jadi lagu ni tak ada kaya. Bila pagi habis ke orang. Ya, ni pun saya dah nak tengok saya dah. Tak ada tengok, tengok harap. Dah harap ni, dia campur sikit je tak ni. Dia ringkas sikit. Tak pun tak ada anak tengok. Dia kata nak beli ni tak ada anak tengok. Ngoyok try tengok apa jilid. Syarah Alfiyah Sirah Imam Munawi. Tak ada apa jilid. Alfiyah Raqi. Panjang siapa kaya tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada apa jilid. Banyak gini tak lah. Yang matan ada syarah Alfiyah Alfiyah Sirah Alfiyah Iraqi. Yang tu saya tak banyak banyak toko ni. Kita sumber tak banyak. Nak google malah. Saya ni ada google dah tengok. Imam Munawi tak? Imam Munawi Syarah Alfiyah Sirah Alfiyah Iraqi. Iraqi ni siap ni Munawi siap ni. Banyak syarah ni. Syarah Fasa'i Kubra tu kan. Syarah apa nama Jami' Usughir dia buat. Dia macam-macam Imam Iraqi ya saya. Haa. Tak ada asyarah dari Imam Munawi. Asyarah Jami' Usughir nama Faidul Qadir. Tak ada asyarah dari Imam Munawi. Tak ada kelebih. Kita tahu ni baru nak baca. Kita tahu nak tambah gitu. Depan kata sikit. Yang ni membesar bersama Halimah Sari yang macam sebulan budak. Sari ni macam sebulan budak. Laju. Itu yang kita baca habis sampai tahun tu. Baik cari yang lain. Ini ya, tak tengok. Sejilid je. Ha? Sejilid je. Sejilid. Dekat sejilid je, matan dia abang selalu bubik. Dia ada kebaik.
Itu dia. Tebal ya. Itu pengetahuan ya. Masih diri ya. Nak mau atur tu ya. Dia tanya dia lah. Dia ada orang tak? Ya, aku soal bibit ya. Al-Ujalah As-Saniyah ala Al-Fiyah As-Sirah An-Nabawiyah Syekh Zainuddin Ad-Ra'if Al-Munawi